pendidik dari PPG itu merupakan prasyarat menjadi guru untuk calon guru baru. Akan tetapi, bagi guru yang sudah mengajar namun belum memiliki sertifikasi, baiklah sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi update informasi yaitu detail rincian 3 poin penting RUU Sisdiknas dan juga 4 usulan perbaikan dari Kemdikbudristek yang mana di sini nanti akan sangat menguntungkan ya bagi bapak ibu guru semuanya. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video baru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini langsung kita pantau pada bagian pembahasan yaitu untuk pendidik dan juga tenaga kependidikan ya. Yang mana di sini terdiri dari kondisi yang saat ini pada undang-undang Sisdiknas, kemudian untuk perbaikan yang sedang diusulkan teman-teman. Nah, di sini untuk yang pertama, nah di sini adalah banyak kategori pendidik yang menjalankan tugas seperti guru namun tidak diakui sebagai guru. Contohnya ini adalah konselor, kemudian ada pamong belajar, kemudian widya iswara, kemudian tutor, kemudian ada instruktur dan juga ada fasilitator. Nah, selanjutnya terkait tentang untuk perbaikan yang sedang diusulkan ini adalah yang seperti ini, yaitu pendidik itu terdiri atas guru ya, dosen, instruktur dan pendidik keagamaan dengan penyederhanaan kategori pendidik, individu yang menjalankan tugas selayaknya guru dan memenuhi persyaratan akan diakui sebagai guru. Dengan demikian, pendidik PAUD ya atau pendidik PAUD 3-5 tahun, kemudian pendidik dalam satuan pendidikan kesetaraan dan pendidik dalam pesantren formal ini akan masuk ke dalam kategori guru. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, di sini adalah ketika kondisi saat ini ya, ini adalah guru itu wajib memiliki kualifikasi akademik S1 ataupun juga D4. Sedangkan untuk perbaikan yang sedang diusulkan ini adalah yaitu adanya penegasan ya, adanya penegasan bahwa setiap orang yang akan berprofesi sebagai guru itu wajib lulus dari pendidikan profesi guru. Bagi guru yang sudah mengajar saat ini saat undang-undang terbit namun belum mengikuti atau belum lulus dari PPG, ini tetap dapat mengajar. Kalau misalkan di sini kita melihat rancangan undang-undang yang kedua ini teman-teman, yaitu untuk perbaikan yang diusulkan, berarti yang sudah menjadi guru ini nanti belum lulus PPG ini tetap bisa mengajar. Namun kedepannya kalau misalkan ada pendaftaran sebagai guru entah itu P3K maupun CPNS, sepertinya kalau misalkan kita melihat dari detail usulan yang kedua yaitu penegasan bahwa setiap orang yang akan berprofesi sebagai guru wajib lulus PPG ya, sepertinya ini nah kalau misalkan seperti nanti untuk pendaftar baru untuk CPNS maupun P3K guru ini harus memiliki sertifikat pendidik, entah itu dari misalkan biasanya adalah dari PPG prajabatan ya ataupun juga PPG dalam jabatan yang ketika itu sudah tidak mengajar lagi. Jadi sepertinya syarat mutlak untuk mendaftar guru baru kedepannya ini harus memiliki sertifikat pendidik. Jadi tidak hanya cukup dengan memiliki ijazah S1 saja atau juga akta 4. Nah, berikutnya untuk kondisi yang saat ini di bagian ketiga ini adalah hanya guru yang memiliki sertifikasi yang berhak mendapatkan tunjangan profesi. Nah, untuk saat ini ya, ini yang mendapatkan TPG atau tunjangan profesi ini adalah hanya yang memiliki sertifikat pendidik saja. Selanjutnya untuk perbaikan yang diusulkan ini adalah adanya pemisahan pengaturan, adanya pemisahan pengaturan sertifikasi dan pengaturan penghasilan bagi guru ya. Sertifikat pendidik dari PPG itu merupakan prasyarat menjadi guru untuk calon guru baru. Akan tetapi bagi guru yang sudah mengajar namun belum memiliki sertifikasi, ini berhak untuk mendapatkan mendapatkan penghasilan yang layak tanpa perlu menunggu adanya antrian sertifikasi. Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam undang-undang ASN dan juga undang-undang ketenagakerjaan, teman-teman. Nah, berikutnya untuk yang di sini yang keempat ini adalah yaitu seperti yang kita lihat
belum adanya kode etik guru yang berlaku secara nasional, sehingga guru yang melakukan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di suatu organisasi profesi bisa pindah ke sekolah dan organisasi profesi lain. Sedangkan untuk perbaikan yang diusulkan, inilah guru itu wajib memenuhi kode etik guru ya. Kode etik guru nasional disusun oleh organisasi profesi guru di bawah koordinasi kementerian dan ditetapkan oleh menteri. Kode etik guru di tingkat organisasi profesi guru ini ditetapkan oleh organisasi masing-masing dan paling sedikit inilah memuat kode etik nasional, teman-teman. Nah, berikutnya terkait tentang 3 poin penting yang didorong ya dalam RUU Sisdiknas bagi guru di Indonesia. Ini adalah yang pertama, guru yang sudah lulus sertifikasi tetap berhak mendapatkan tunjangan profesi dan atau tunjangan khusus sepanjang masih memenuhi persyaratan. Dengan demikian berarti kita dapat memahami bahwa tidak ada penghapusan tunjangan sertifikasi ya. Nyatanya di sini disampaikan guru yang sudah lulus sertifikasi tetap mendapatkan pembayaran tunjangan profesi dan atau tunjangan khusus sepanjang masih memenuhi persyaratan. Kemudian untuk yang kedua, ini adalah sertifikat pendidik dari pendidikan profesi guru atau PPG adalah prasyarat menjadi guru atau calon guru baru dan bukan untuk prasyarat untuk memberikan penghasilan layak ya bagi guru yang sudah mengajar. Sehinggalah merupakan sebuah kabar gembira bagi teman-teman yang saat ini ikut seleksi atau juga sudah pendidikan ya PPG prajabatan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nunuk Sriyani beberapa waktu yang lalu, yaitu untuk teman-teman yang sekarang ini sedang ikut PPG prajabatan atau ingin daftar PPG, ada kejelasan nanti akan bisa langsung diangkat ya menjadi CASN untuk mengisi kekosongan guru di tahun 2023, 2024 dan seterusnya, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga. Nah, di sini pendidik PAUD 3 sampai 5 tahun, kemudian pendidik dalam satuan pendidikan kesetaraan dan pendidik dalam pesantren formal yang memenuhi syarat akan masuk ke dalam kategori guru. Nah, merupakan sebuah kabar gembira ya. Jadi kalau misalkan dulu guru itu hanya yang mengajar di sekolah formal saja, sepertinya nanti untuk guru PAUD pun kemudian pendidik di pendidikan kesetaraan, entah itu paket A, paket B, paket C, nah, dan pendidik dalam pesantren formal yang memenuhi syarat akan masuk dalam kategori sebagai guru juga ya. Kalau misalkan sebagai guru tentunya nanti juga akan ada sertifikasi sebagai seorang guru. Nah, selanjutnya di sini disampaikan oleh Bapak Menteri secara langsung ya. Ya, mana seperti yang kita lihat yaitu rancangan undang-undang Sisdiknas inilah kebijakan paling berdampak positif ya pada kesejahteraan guru. Kami harap RUU Sisdiknas ini menjadi rancangan undang-undang yang bersejarah, RUU yang paling meningkatkan kesejahteraan guru dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Jika ada hal-hal yang belum memenuhi harapan, mari kita bahas bersama dan sempurnakannya. Ini adalah disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita ya, Bapak Nadiem Makarim. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.